Halo sobat olahraga, jumpa lagi bersama kami di Sportnesia. Partai final Liga Champion musim 2021-2022 antara Liverpool dan Real Madrid sudah kita ketahui bersama. Partai puncak bakal diselenggarakan di Stadion Stade de France, Prancis pada hari Minggu 29 Mei 2022 mulai pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Baik Liverpool dan Real Madrid melaju ke partai puncak lewat cara yang sangat brilian. The Reds menang agregat meyakinkan 5-2 atas wakil Spanyol Villarreal. Sementara itu, Real Madrid melewati laga dramatis kontra Manchester City di leg kedua semifinal Liga Champions 2021-2022. Setelah kalah 3-4 di leg pertama, Los Blancos sempat tertinggal 0-1 dari Manchester City di pertemuan kedua. Bahkan gol Manchester City dicetak pada menit ke-73 lewat aksi Riyad Mahrez. Ketika laga diperkirakan bakal berakhir untuk kemenangan Manchester City, Real Madrid mencetak 2 gol di penghujung laga lewat aksi Rodrigo pada menit 90 dan 90 tambah 1. Real Madrid menang 2-1 membuat agregat sama kuat 5-5. Karena sama kuat, laga pun berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit. 2 gol Rodrigo di penghujung babak kedua mendongkrak kepercayaan skuad Real Madrid. Benar saja, babak tambahan baru berjalan 3 menit, Real Madrid sudah mendapatkan peluang. Melalui kaki Karim Benzema yang menjadi eksekutor penalti, pemain berpaspor Prancis ini berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Real Madrid pun unggul dengan skor 3-1 atas Manchester City. Setelah unggul 3-1, Real Madrid bermain lebih bertahan sehingga skor bertahan hingga laga usai. Madrid lolos ke final Liga Champions musim ini setelah unggul agregat 6-5 atas Manchester City. Untuk partai puncak ini merupakan pertemuan ketiga antara Liverpool bersama Real Madrid di partai final. Dalam dua laga sebelumnya tercatat skor sama kuat 1-1 saling mengalahkan. Pada final Liga Champions musim 80-81, Liverpool berhasil menang 1-0. Dan kemudian di partai puncak Liga Champions musim 2017-2018, gantian Real Madrid yang menang 3-1 atas Liverpool. Jika kita lihat secara keseluruhan, Real Madrid versus Liverpool sudah 8 kali bertemu di Liga Champions. Hasilnya Real Madrid unggul tipis dengan catatan 4 kali menang, 1 kali imbang, dan 3 kali kalah. Dan berikut jadwal final Liga Champions musim 2021-2022 antara Liverpool versus Real Madrid yang akan digelar di Stadion Stade de France pada hari Minggu 29 Mei 2022 mulai pukul 02.00 dini hari waktu Indonesia Barat dan rencananya akan disiarkan secara langsung oleh SCTV. Siapakah yang akan keluar sebagai juara Liga Champions tahun ini? Mari kita saksikan bersama setelah final Liga Champions.